Di episode sebelumnya, Mona telah mencium kebusukan Rafael bersama Romy yang mensabotase tender milik Julian. Mona segera bertindak untuk menggagalkan rencana mereka. Mona tidak peduli Julian mau percaya atau tidak, tapi apapun yang akan dilakukan oleh Rafael bersama Romy yang akan merusak ketenangan Julian dan Safira, Mona akan menggagalkannya. Mona akan menjadi garda terdepan untuk terus melindungi hubungan Safira dan Julian. Semua itu Mona lakukan hanya untuk mempertahankan Rafael. Saat ini Mona telah menyusun rencana untuk mengikat agar Rafael dan Gunawan tidak bisa menghancurkan Julian. Mona terus menyelidiki keterlibatan Gunawan dengan kematian kedua orang tua Safira. Bila Mona berhasil membuktikan kalau Gunawan adalah dalang atas kematian kedua orang tua Safira, maka itu merupakan senjata ampuh untuk membuat agar Rafael tidak bisa kembali pada Safira. Apa yang dilakukan Mona merupakan tindakan yang sangat menguntungkan bagi Julian.